Cepat cepat. Selamat malam Jepang. Oyasumi. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Ini. Siap kami sudah berani menerima semua konsekuensi. Tiga sama tiga. Empat apa? Segelek. 14. 14. 12 atut. 13. Ini bar. 14. Asum. 15. Es mana? Nah, stop. Terima kasih. Gimana, Mas? Apa tadi yang kalau bisa bro diulang, apa yang mau kalian perbaiki? Kalau dari pagi tadi sama perjalanan yang diulang salah dan enggak kebawa atau masih ngangkatin badan. Ini bukan. Good. Nice. Ikhlas. Paling semangat.
Apa kabar Caang? Ah, cewek. Hancur. Apa kabar Caang? Sama jadi Caang bang. Bener hancur? Hah? Hancur. Hancur enggak? Coba kita sedikit evaluasi bisa kali ya. Bisa lah ya. Evaluasi dikit kita bisa nilai nih. Barang terasa kebakar, tapi karena saking dingin jadi tidak terasa terbakar. Nah terus kenapa kalau misalkan orang pulang dari gunung dia sering main api unggun di dekat-dekat gunung itu kulitnya pada ngeletek? Bakar kulit. Ini mah harden. Berguna. Terlalu sering main api. Heran dong bro. Di daerah yang tinggi atau ketinggian. Jadi inilah fungsi api dan bagaimana caranya membuat api unggun perlu kita pelajari. Tidak mudah.